tapi setelah adanya gerai dibuka dan seluruh uang pengurus warga RTRW Karang Taruna BKK RNK memandu warganya datang divaksin. Nah ini adalah orang tua kita, apalagi yang belum sama sekali divaksin. Menurut data ya Bapak Ibu ya, menurut data. Karena kalau telat Bapak Ibu ya, telat, sayang gitu Bapak Ibu. Sayangnya kenapa? Karena jadi kurang manjur. Polda Metro Jaya ini. Nah itulah makanya ibu itu atau lansia itu atau bapak itu, kakek. Saya panggil sekarang ada di mana, yang ada malah ketawa-ketawa. Nah jadi Bapak Ibu, mari kita sama-sama punya. Jadi Bapak Ibu, jangan pernah kata lagi divaksin. Walaupun ada yang datang yang awalnya.